Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Jadi slide ini dibangunkan untuk mata pelajaran Reproduktor Biologi Tingkatan 1. Ia adalah penemuan bagi bab 2 penulisan projek. Saya akan sambungkan daripada apa yang telah saya upload sebelum ini. Okey, slide ini disediakan oleh saya, Cikgu Anis dari SMK Jalan Kebun. Okey, slide ini turut dibangunkan bersama-sama dengan guru-guru RBT SMP Jalan Kebun, guru-guru RBT sesi petang iaitu Puan Hulita, Puan Roshana, Puan Emiliana, Puan Masliza, Puan Hasniwati dan juga Puan Zaida. Okey, dalam bab 2 pengurusan projek, apa yang para pelajar telah pelajari sebelum ini adalah 2.1.1 sehingga 2.1.4. Jadi pada hari ini, pada slide kali ini, saya akan sambung daripada 2.1.5 sehingga 2.1.7. Sebenarnya 2.1.5 telah dibincangkan di dalam Google Meet. Walau bagaimanapun, kita dapati tidak semua para pelajar mengikuti sesi Google Meet. Jadi rakaman ini merupakan inisiatif daripada guru-guru RBT supaya para pelajar dapat mengikuti pembelajaran walaupun tak dapat mengikuti secara atas talian. Okey, slide yang pertama adalah 2.1.5 analisis perancangan projek dan juga jadual kerja. Jadi dalam bab ini, apa yang para pelajar perlu tahu adalah mengenal pasti segala aktiviti yang terlibat dalam pembangunan projek. Yang kedua adalah dalam proses menganalisis perancangan projek, perkara utama yang perlu dilakukan adalah dengan menyediakan jadual kerja. Okey. Okey, garis panduan penyediaan penjadualan projek boleh dilihat dalam buku teks awak, muka surat 38 sehingga 39. Ada 6 perkara penting yang akan dilihat di situ. Yang pertama sekali adalah menentukan aktiviti yang perlu ada di dalam jadual. Yang kedua, menyusun aktiviti mengikut keperluan. Yang ketiga, menganggarkan sumber yang diperlukan untuk sesuatu aktiviti. Yang keempat, menganggarkan tempoh masa yang diperlukan untuk aktiviti. Yang kelima, membangunkan jadual. Dan yang keenam adalah menganggarkan kos dan juga menyediakan bajet. Jadi, keenam-enam perkara ini adalah saling berkait rapat dengan satu sama lain. Jadi, awak boleh lihat setiap projek dijalankan adalah berdasarkan jadual. Kenapa kena ada jadual? Supaya kita boleh lihat. Dari situ, kita boleh huraikan siapa yang akan terlibat, berapa sumber yang diperlukan, berapa tempoh masa yang diperlukan dan sebagainya. First thing first, pengurusan projek, kenapa kena ada perancangan adalah untuk mengelakkan pembaziran. Jadi, jika tiada pembaziran, projek tersebut akan berjalan dengan lancar dan dalam timeline, dalam time bound yang telah ditetapkan oleh sama ada klien ataupun oleh sesebuah organisasi. Okey, slide seterusnya. Okey, dalam menganalisis perancangan projek, dalam jadual ini telah di ringkaskan daripada buku teks awak tu diringkaskan ke dalam bentuk jadual ini. Yang pertama sekali adalah tentukan aktiviti jadual. Skop kerja ditentukan struktur pecahan kerja. Kemudian apa yang dimasukkan dengan struktur pecahan kerja itu adalah pengurus, tadbir urus, reka bentuk dan sebagainya. Jadi dekat dalam ni berdasarkan jadual ni kita boleh lihat siapa yang akan main peranan. Okey, yang kedua adalah susunan aktiviti. Aktiviti disusun secara berturutan agar tidak mengganggu perjalanan projek. Yang kedua adalah contoh menyediakan lakaran sebelum menyediakan bahan. Jadi, dalam jadual tersebut yang telah saya tunjuk sebelum ini, dekat dalam jadual tu selepas perancangan akan ada tim yang akan buat lakaran supaya dari segi lakaran kita boleh tahulah bahan yang diperlukan, apa yang perlu dijalankan, peralatan yang akan digunakan, berapa bajet yang akan digunakan dan sebagainya. Okey, yang ketiga, anggaran sumber untuk aktiviti. Jadi apa yang dimaksudkan di sini adalah penentuan anggaran sumber ni adalah untuk menyempurnakan projek. So sumber ni merangkumi manusia, bahan dan juga peralatan. Kenapa kena ada anggaran ni? Supaya tak ramai sangat pekerja. Pekerja yang digunakan adalah berpatutan dan cukup. Bila kita ambil lebihan pekerja, kita perlu bayar gaji pekerja tersebut. Takkan ada orang
datang awak boleh tengok terlampau ramai sangat pekerja, apa yang jadi? Akan ada pekerja yang goyang kaki. Okey, yang keempat, anggaran tempoh masa bergantung kepada tahap kesukaran penghasilan produk. Kalau produk tu susah, biasa dia akan ambil masa yang lama. Tapi kalau produk tu senang, dia tak akan ambil masa yang lama. Okey, nombor lima, pembangunan jadual. Aktiviti menyusun segala proses penghasilan produk dalam bentuk jadual, disertakan bersama tempoh masa dalam bentuk mingguan ataupun bulanan. So, dekat sini, awak boleh tengok jadual tu dibangunkan. Kata kalau projek tu berlangsung dalam masa setahun, kebiasaannya jadual tu yang akan dibangunkan adalah jadual berbentuk bulan, bulanan. Kalau projek tersebut mengambil masa 2 bulan, jadual yang akan dibangunkan adalah dalam bentuk mingguan. Jadi, pembangunan jadual adalah bergantung kepada tahap kesukaran projek tu untuk hendak dihasilkan. Okey, aktiviti dalam jadual disusun mengikut keutamaan. So, apa yang penting, dia akan jalan dulu. Kemudian yang seterusnya, asas mengawal dan juga memantau pelaksanaan projek. Jadi, kita boleh tahulah, okey, kenapa tak siap? Sepatutnya dah siap. So, apa yang perjalanan projek tu akan dilihat dalam jadual. Okey, nombor 6, anggaran kos dan bajet. Okey, ia melibatkan pengiraan kos modal yang diperlukan, merangkumi kos bahan, alatan, upah dan juga kos overhead. Okey, seterusnya bajet akan disediakan mengikut bilangan produk selepas kita mengetahui lah jumlah kos modal. Okey, kita akan lihat pada slide seterusnya. Slide seterusnya adalah penyediaan anggaran kos. Okey, dalam penyediaan anggaran kos, boleh lihat buku teks awak muka surat 40 dan seterusnya. Okey, anggaran kos ialah anggaran perbelanjaan yang diperlukan sebelum menghasilkan sesuatu produk. Ada dua kaedah yang boleh digunakan dalam penyediaan anggaran awal kos, iaitu kaedah unit ataupun kaedah kuantiti. Yang kedua adalah konsep SMART. So, apa bezanya kedua-dua kaedah ni? Kaedah unit atau kuantiti dia lebih kepada kita beli barang berdasarkan unit atau kuantiti. Sebenarnya kaedah unit dan kuantiti ni dia lebih mudah. Contoh macam awak pergi pasar, boleh tengok dia jual sebakul buah oren RM5. So, itu adalah salah satu contoh lah. Untuk projek yang besar-besar, kebanyakannya menggunakan konsep SMART. Okey, kita akan lihat satu-satu. Okey, kaedah unit atau kuantiti. Yang pertama sekali, ia adalah anggaran mengikut aktiviti barangan ataupun perkhidmatan. Anggaran kos ini disediakan berdasarkan bilangan unit pengguna. So, contoh dekat sini, bilangan pengguna di sekolah, bilangan jemaah di masjid, bilangan kerusi penonton di stadium, bilangan kerusi di power gang. So, maksud dia dekat sini, contoh, kalau kita nak sediakan makanan dekat untuk tetamu yang hadir di majlis hari jadi. Jadi, awak kena tahu berapa anggaran bilangan yang akan datang. Mungkin dalam majlis hari jadi tu yang datang dalam 40 orang. Jadi, makanan tu disediakan mengikut kuantiti tu lah. So, nak sediakan kuih lapis ke, nak sediakan kanipak ke, pavlova ke, bergantung kepada bilangan tetamu yang hadir. Kemudian, selain pada tu, boleh tengok, kalau tengok kerusi di awak masuk wayang, boleh tengok awak akan beli seat kerusi. So, pergi kaunter cakap nak untuk 5 orang. So, 5 orang, dia bagi tahu lah satu kerusi harga RM16. Jadi, awak bayar RM16 untuk 5 orang, berapa? Cuba kira. Okay. So, maksud dia itu adalah bilangan dan juga kuantiti. Kuantiti dan juga unit. Okay, seterusnya, apakah adakah kaedah ini mudah untuk difahami? Ya, sangat mudah difahami dan juga pantas namun kurang tepat kerana tidak mengambil kira kos barangan yang terlibat. Yalah, awak hanya kira awak duduk, kita tak kira berapa harga kos kursi ke apa ke. Jadi, dia difahami dan pantas namun kurang tepat. Okay, kita akan tengok slide seterusnya, iaitu okey, kita tengok pada kaedah unit dan juga kaedah kuantiti macam saya ceritakan sebelum ini. Okay, ini adalah contoh pengiraan. Kos penyediaan bagi satu unit barangan ialah RM100. Jadi jumlah barangan yang dikehendaki ialah 50 unit. Jadi kos anggaran awal ialah berapa? So dengan pengiraan, boleh cuba buat. Okey, katakanlah satu unit barangan adalah RM100. Kemudian kita memerlukan sebanyak 50 unit.
Jadi macam mana kita nak buat adalah dengan darab 50 unit. Jadi berapakah bilangan barangan yang awak perlukan adalah, cuba kira ada berapa? RM5,000. Jadi kos anggaran awal ialah adalah RM5,000. Jadi ini adalah kos anggaran awal yang paling mudah lah, kaedah kuantiti ataupun kaedah unit. Let's say kos penyediaan barangan adalah kita upkan harga, mungkin harga dia RM150. Jadi kalau RM150, kemudian awak nak memerlukan barangan tersebut dalam kuantiti 10. Jadi berapa kos anggaran awak adalah RM1,500. Okey, so sebenarnya kos kaedah unit ni adalah kaedah yang mudah sebab dia hanya menggunakan satu operasi saja, iaitu operasi darab. Okey, so ini adalah cara kira dia yang saya terangkan tadi. Okey, so kaedah unit adalah kaedah yang sangat mudah dan saya rasa mudah difahami oleh pelajar. Okey, tengok kaedah yang seterusnya, itu kaedah SMART. Konsep SMART, konsep ni digunapakai dalam penentuan anggaran keseluruhan projek bermula dari, yang pertama sekali adalah S ataupun specific. So specific ni apa? Penetapan tujuan atau objektif. M, measurable, boleh diukur, pengukuran pengagihan keuangan dalam kos-kos yang terlibat. Kemudian A, attainable, boleh dicapai. Projek itu boleh dilaksanakan dari sudut keupayaan, keuangan dan juga tenaga kerja. R, realistik. Projek itu adalah satu yang realistik lah, mewakili kesesuaian dengan kehendak pengguna dan juga dianalisis sama ada kehendak mereka mencapai tujuan projek. Okey, T. T adalah time bound. Bermaksud masa dan juga sumber keuangan mencukupi untuk menyiapkan projek itu. Jadi konsep SMART ni dia merangkumi keperluan yang perlu diambil tahulah oleh pengeluar sama ada produk ataupun orang yang menjalankan pengeluaran produk tersebut. Mereka dan semuanya lah, orang yang berada dalam organisasi. So konsep SMART ni dia merangkumi pembangunan produk tersebut sehinggalah produk tersebut berakhir. Okey, kita akan tengok satu-satu eh. Okey, kita akan tengok dengan S dulu. Okey, inilah contoh aplikasi SMART. So S merupakan spesifik ataupun tujuan projek. Jadi semua orang dalam organisasi perlu mengetahui apakah tujuan projek tersebut dibangunkan. Jadi saya beri contoh, nama projek awak adalah Rak Seberguna. Tujuan dia adalah untuk menyimpan alatan dan juga peragaan. Bilangan yang kita hendak keluarkan adalah 100 unit. Sasaran dia adalah pelajar sekolah. Jadi ini adalah projek kecil-kecilan di sekolah lah. Awak akan bangunkan sebuah rak seberguna. Dia menyimpan alatan dan juga peragaan. Jumlah pertama sekali dah 100 unit. Kenapa kita gunakan 100 unit? Mungkin kita bajet, kita boleh jual sebanyak 100 unit. Kalau tak rasa tak mampu, keluarkan 50 unit. Walau bagaimanapun, kalau terlampau kurang awak mengeluarkan produk, ni takut tak balik modal sebab awak kena bayar banyak. Jadi sasaran dia pertama sekali pelajar sekolah. Kalau okey, baru kita upgrade kepada orang yang lebih rasa macam oh boleh bayar aku, so kita jual kat dia pula. Okey, kita tengok yang pertama eh. Seterusnya, konsep SMART kita guna measurable, iaitu M, pengukuran pengagihan keuangan. So yang pertama sekali dalam pengukuran pengagihan keuangan adalah kos bahan dan alatan untuk 100 unit. Okey, jadual ni dibangunkan adalah awak boleh anggarkanlah untuk apa yang awak akan guna untuk menghasilkan rak. So siapa yang akan bagi tahu apa bahan yang digunakan adalah kumpulan pereka. Kumpulan pereka dah bagi tahu kita akan gunakan kayu, perspek, MDF board, pipe PVC, glue, paku dan juga tonal kayu. So dia dah bagi tahu kuantiti ni adalah untuk membangunkan 100 unit produk. Jadi kemudian awak akan dapat tahulah berapa harganya. So cara pengiraan kuantiti adalah, okey, kita tengok yang pertama sekali. Okey. So di sini 40 darab 5 keping. So dapat berapa? Okey, let's say 40 darab 5 keping awak akan dapat 200.
Okey, kemudian awak nak buat perspek. Perspek 100 keping. So 100 keping 50 sekeping berharga 50 sen. Jadi kos dia akan jadi RM50. Okey, kemudian jumlah yang seterusnya awak akan pakai MDF. MDF board awak kita akan gunakan sebanyak 50 keping. Sekeping berharga RM1 jadi RM50. Okey, kemudian pipe PVC kita akan gunakan 10 batang pipe PVC. Satu batang pipe PVC berharga RM4.50 jadi RM45. Okey, seterusnya kita akan gunakan satu botol gam yang berharga RM5. Kemudian kita akan menggunakan 1 kilogram paku berharga RM5 dan seterusnya kita akan menggunakan 4 tin tonal kayu yang berharga RM20 untuk satu tin. Jadi jumlahnya adalah RM80. Okey, kemudian awak kena totalkan kesemua jumlah awak akan totalkan kesemua jumlah apa yang awak nak gunakan ni, tambah semua. Tambah ni semua, kemudian awak akan dapat jumlah bahan untuk 100 unit. Jadi pengiraan ni adalah bergantung kepada pengetahuan awak lah, apa bahan yang nak digunakan. Kenapa kena beritahu kuantiti? Supaya penggunaan produk tidak, supaya penggunaan bahan tidak melebihi daripada apa yang diperlukan untuk membangunkan sesuatu bahan. Jadi ini adalah kos bahan dan juga alatan untuk 100 unit. Okey, kita tengok slide seterusnya. Okey, seterusnya kita akan melihat kos upah bagi menghasilkan 100 unit rak serbaguna dalam masa 2 hari. Jumlah pekerja yang diperlukan adalah 3 orang. Kemudian mereka akan bekerja selama 5 jam sehari. Kadar upah untuk seorang pekerja ialah RM5 bagi 1 jam. Jadi pelajar akan buat dalam bentuk jadual ini ataupun boleh tidak perlukan jadual. Kita akan kiralah berapa jumlah kos kadar upah bagi 3 orang pekerja. So kita akan tengok satu-satu. Bilangan pekerja yang diperlukan adalah 3 orang. So tulis kat sini 3 orang. Kemudian masa yang diperlukan untuk para pekerja lakukan tugas mereka dalam masa sehari adalah 5 jam. Kemudian kadar upah mereka untuk sejam adalah RM5. Bilangan hari mereka bekerja adalah 2 hari. Jadi daripada sini para pelajar akan dapat total berapa? RM150. Jadi pengiraan ni kita dapatlah tahu jumlah upah yang diperlukan adalah sebanyak RM150. Okey, so daripada kos upah ni, seterusnya kita tengok kos lain pula iaitu kos overhead. So kos overhead adalah perbelanjaan pentadbiran yang berkaitan dengan operasi seperti sewa, insurans, bil utiliti, tambang. So tambang ni apa? Tambang Grab. So bil utiliti tu apa? Awak guna elektrik, kita guna air dan sebagainya. So macam mana nak kira tu? Okay, benda ni adalah basic eh. So contoh yang digunakan oleh pembangunan produk awak ni adalah bil elektrik RM5. Jadi berapa jumlah kita berapa jumlah dia? Nanti kita kira. Okay, kemudian kita guna bil elektrik, kos dia RM5 untuk sehari. Bil air RM2.50 untuk sehari. Awak kena ingat, kita menjalankan, kita membangunkan produk ni selama 2 hari. Jadi kalau 2 hari, berapa jumlah dia? So RM5 untuk 2 hari adalah bernilai RM10 kat sini. Jadi RM10. Kemudian bil air untuk 2 hari adalah RM5. So total kat bawah adalah RM15. So pengiraan dia tak susah, senang. Okey, kita tengok kos seterusnya. Okey, so selepas mengetahui jumlah kos bahan, kos upah dan juga kos overhead, awak perlu mengetahui jumlah kos modal. Jadi macam mana awak nak tahu? Okey, kita akan kira tadi kos bahan berapa? Dinyatakan sebanyak RM435 yang awak tengok yang sebelum ni tadi. Kos upah adalah RM150. Kemudian cost overhead adalah RM15. Jadi jumlah kos modal adalah tambahkan keseluruhan kos, awak akan dapat jumlah kos modal sebanyak RM600. Jadi kos pengeluaran untuk seunit rak serbaguna. Jadi bila dia kata tentang seunit rak serbaguna, RM600 itu perlu dibahagi dengan
100 unit yang kita nak bangunkan lah. Jadi dekat sini awak akan tahu, okey, 600 unit ni tadi, RM600 ni tadi perlu dibahagi dengan 100 unit. So awak akan dapatlah jumlah dekat sini. Berapa jumlah dia? Jadi jumlah dia adalah RM6 untuk satu penghasilan rak seberguna. Jadi RM6 untuk rak seberguna ni, awak tahu ini adalah kos pengeluaran untuk seunit rak seberguna. Bila awak nak jual produk tersebut, awak perlu menjual dengan harga yang lebih tinggi daripada RM6. Tapi harga tersebut perlulah reasonable. Let's say awak punya ahli pasukan telah bersetuju untuk mendapat keuntungan sebanyak 100% daripada penghasilan produk ini. Jadi awak perlu jual dengan harga, kita akan tengok. Okay, let's say awak kata, tak sampai hatilah nak jual dengan keuntungan 100%, awak nak jual dengan keuntungan 20%. Adakah itu berbaloi dengan usaha awak dan tim awak? So kena kira dekat situ. Awak tak boleh jual terlampau murah hingga menyebabkan kerugian, dan awak tak boleh jual terlampau mahal sehingga menyebabkan produk awak tak laku, tak laris. Okay, kita tengok . So kos jualan adalah kos modal tambah dengan peratus keuntungan. So tadi kita dah bincangkan, let's say dalam awak punya kumpulan, awak bersetuju untuk mendapatkan peratus keuntungan sebanyak 100%. So 100% keuntungan bermaksud, 100% keuntungan, let's say 100% keuntungan sama dengan RM6. Jadi kita akan, kat sini akan jadi RM6 untuk kos modal, peratus keuntungan RM6, maka kos jualan akan jadi RM12. Let's say awak dan kumpulan awak bersetuju untuk menjual dengan 50% keuntungan. Jadi jika 50% keuntungan, okay, let's say kat sini 50% keuntungan, kita akan kira. Okay, let's say 50% keuntungan. Okay, 50% dari RM6 adalah RM6 bagi 2, awak akan dapat RM3. Jadi kos jualan awak akan jadi RM6 tambah dengan RM3. So bersamaan dengan RM9. So ini adalah awak punya kos jualan lah. Okay, ini let's say awak nak 50% keuntungan. So melalui kaedah SMART ni, awak akan tahu berapakah jumlah kos jualan yang sesuai untuk sesuatu produk. So dia punya langkah tu lebih teratur dan juga lebih sistematik. Okay, kita akan tengok slide seterusnya. Kita akan sambung dengan A pula, attainable. Okay, dia sambungkan kat situ. Peratus keuntungan hendaklah ditentukan secara berpatutan. Sekiranya peratus keuntungan terlalu tinggi, ia akan meningkatkan harga sesuatu produk. Okey. Okey, seterusnya adalah attainable, boleh dilaksanakan dan dicapai. So, apa yang dimaksudkan dengan itu adalah kos jualan tolak kos modal sama dengan keuntungan. So, reasonable tak? Harga tu boleh tak jual? Boleh tak capai nak dapat keuntungan RM6 untuk satu rak? Okey, kemudian realistik, kesesuaian dengan kehendak pelanggan. Okey, produk yang dihasilkan akan memenuhi kehendak pelanggan melalui perbandingan harga produk yang sedia ada di pasaran. Let's say kalau awak beli barang dekat Shopee pun, awak akan nak cari barang, let's say awak nak beli casing handphone. So, bila awak masukkan casing handphone yang awak nak casing handphone bercorak rainbow, awak akan masukkan dalam kad, ada banyak jenis kan, awak akan masukkan banyak kedai kan. Kemudian awak akan pilih yang awak murah dan juga sebagainya lah. Tu yang apa yang saya buat dan ibu bapa awak buat lah. Kita tak akan bazir untuk beli barang yang mahal dengan kualiti yang sama. Tu maksudnya. Kemudian T, time bound, tempoh masa dan juga sumber kewangan. So apa itu? Produk dapat disiapkan dalam tempoh masa yang ditetapkan dan juga sumber kewangan diperlukan tidak melebihi kos yang dianggarkan. So benda ni akan, dengan adanya konsep SMART ni, dia akan membantu supaya apa yang awak hasilkan tu tidak melebihi masa yang diperuntukkan dan juga tidak exceed the financing korang punya company lah, supaya tidak berlaku pembaziran, tidak berlaku kerugian dan sebagainya. Okay, kita tengok yang seterusnya.
Okey, yang seterusnya, 2.1.7, pembentukan kumpulan kerja berdasarkan tugas dan peranan. Okey, ni dah habis dah bab kira kos tu. So, apa itu kumpulan kerja? Ialah ahli pasukan dalam sesuatu unit organisasi, iaitu setiap individu membantu dan juga bekerjasama, berkongsi maklumat, mempunyai matlamat yang sama dan juga berkomunikasi. Boleh tak bekerja dengan orang yang awak tak suka? Susah tu. Jadi, awak kena cari orang yang kita berkomunikasi bersama. Okey, setiap ahli pasukan perlu tahu peranan dan juga tanggungjawab masing-masing bagi membina pasukan yang cemerlang. Okey. Okey. Pembentukan kumpulan kerja berdasarkan tugas dan peranan. So, ini adalah berdasarkan individu. Kenapa kena ada kumpulan kerja? Supaya dari sudut individu tidak berlaku pressure dalam aspek pekerjaan, tanggungjawab tu dia kongsi bersama-sama, ahli kumpulan berat sama dipikul, ringan sama dijinjing. Ahli memilih tanggungjawab yang dia lagi terror, ada orang dia pandai melakar, jadi orang-orang sebegini lagi sesuai lah buat lakaran. Kalau macam orang yang tak banyak melakar, tak sesuai buat kerja lakaran. Sebab nanti kan minta lukis meja tapi apa yang nampak tak macam meja. Okey, penghargaan dan diiktiraf dikongsi bersama. Maksudnya kalau projek tu cemerlang, awak dapat bonus daripada bos, itu dikongsi bersama. Ahli pasukan berkepayaan mempengaruhi ahli lain. Pengalaman dan pengetahuan ahli boleh dikongsi bersama. Okey, dari sudut pasukan, apabila kita bekerja secara pasukan, apa yang bagusnya? Hasil yang awak akan dapat tu optimum. Kerja lekatan, rapat dan mesra sesama ahli. So, kita ada kawan. Komunikasi berlaku secara open, terbuka, pelibatan yang menyeluruh, pengumpulan sumber dan memanfaatkannya secara maksimal, peningkatan motivasi staff. Masa ni, kalau akan ada orang yang down, akan ada orang yang support. Jadi, jangan risau, tak apa kita akan buat ni sama-sama. So, bagusnya bekerja pasukan ni, awak kurang pressure. Okey, kita tengok slide seterusnya. Okey, dalam slide seterusnya, pembentukan kumpulan kerja ni, bagaimana individu boleh bekerja dalam satu pasukan? So, perkara ini perlulah diberi perhatian oleh semua orang. Iaitu sekali memberi tugas yang mencapai kepada orang yang sepatutnya dan juga menentukan pembentukan individu. Okey. Okey, macam ni kita nak beri tugas yang mencabar? Ini membolehkan ahli pasukan memberikan sumbangan dari segi kepakaran dan juga kebolehan yang optimum. Okey, menentukan pembentukan individu. Yang pertama sekali, pemilihan. Pemilihan individu yang mempunyai kemahiran interpersonal dan juga teknikal dalam menjalankan tugasnya. Mereka yang dipilih haruslah berkemampuan memainkan peranan penting dalam pasukan. So, macam saya cakap tadi, orang yang pandai membuat lakaran, orang tersebut perlulah membuat lakaran. Janganlah orang yang pandai membuat lakaran ni, awak bagi dia tugas, betul cakap berjual. Mungkin dia tak bagus dari sudut tu. Okey, yang seterusnya, latihan. Latihan diberi kepada individu dalam pasukan dilakukan secara terancang bagi meningkatkan kemahiran komunikasi dan juga kemahiran lain yang diperlukan. So, ini basically organisasi akan sebut team building lah. So, team building ni diberikan. Let's say ada produk baru, latihan perlu diberikan kepada semua pekerja supaya orang dalam team tahu produk apa yang nak dipasarkan. Okey, seterusnya adalah ganjaran. So, ganjaran menggalakkan persaingan sihat, mempromosi individu dalam kenaikan gaji, pangkat ataupun memberi ganjaran dalam bentuk pengiktirafan. So, awak buat kerja bagus, awak akan dapat bonus. Itulah maksud ganjaran. Tapi persaingan ni persaingan secara sihatlah di dalam kumpulan. Okey, seterusnya. Okey, pembentukan pasukan yang berkesan ada 9. Jadi boleh tengok dalam buku teks awam muka surat 44. So kita tengok satu-satu eh. Kepelbagaian di dalam ahli pasukan, semua orang bekerja bersama-sama dan mengetahui apa yang perlu dilakukan. Yang kedua, bilangan ahli pasukan tidak terlalu besar. Jangan satu tim ada sampai 100 orang, nanti akan ada orang yang kita tak kenal. Contoh dalam kelas eh, ada yang awak tak kenal kawan-kawan awak lagi. Yang ketiga, pemilihan ahli dilakukan dengan teliti. Kita tengok sesuai tak pekerja ni buat kerja ni. Okey, kemudian yang keempat, memberi latihan yang berterusan. Yang kelima, menerangkan matlamat pasukan dengan jelas. Seorang pengurus organisasi yang bagus, dia akan terangkan matlamat dia supaya tak ada ahli pasukan yang tersasar.
Kemudian yang keenam, sistem ganjaran yang sistematik. Okey, yang ketujuh, menggunakan pengukur prestasi yang sesuai supaya takkan ada orang yang ketinggalan daripada mendapat ganjaran. Yang kelapan, menggalakkan penyertaan ahli pasukan. Dan yang kesembilan adalah melaksanakan aktiviti pembentukan pasukan. Jadi, sembilan perkara ni dilakukan dan difahami oleh bersama-sama lah secara pasukan supaya semua orang tahu apa yang perlu dihasilkan. So, basically, apa yang bagusnya bekerja dalam pasukan adalah awak boleh share the pressure with others. Awak tak bekerja secara seorang, awak tak tekan seorang, awak akan bekerja bersama-sama dengan orang lain. So, bila awak dapat bonus, awak dapat ganjaran, awak akan kongsi bersama-sama lah. Hasil produk tersebut akan optimal. Kalau kita buat kerja seorang, kita tak nampak benda tu cantik. Awak akan nampak macam, mesti ada yang kurang. Sebab lain orang lain, dia punya idea. Okay. Okay, itu sahaja daripada saya. Mewakili semua guru-guru RBT SMK Jalan Kebun mengucapkan terima kasih banyak-banyak. Maka habislah bab 2 ini. Kita akan teruskan dengan menyiapkan modul-modul dan juga kita akan berikan latihan tambahan dari sudut penilaian. Okay, itu sahaja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.